Streaming itu lewat HP. Okay guys, kembali lagi dengan saya di Now Game Show. Hari ini mengenang kembali masa lalu saya waktu kecil. Mainin ini berebutan sama ntar ini ngalangin sama Steamnya. Bye bye dulu. Mainin ini saya sampai rebutan sama ibu saya karena ibu saya juga apa demen gitu main game ini. Bewings ini seperti Raiden. Kalau Raiden kan cuma ada 3 tembakan kalau nggak salah ya. Laser yang biru, laser yang hijau, sama yang machine gun yang nyebar kayak shotgun gitulah. Nah kalau di sini banyak banget, ada ya macam-macam lah pokoknya, nggak bisa disebutin satu-satu. Yang 1984 itu Bewings yang pertama. Itu ada 45 level. Sedangkan yang ini yang saya ini 1987 ini remake-nya dari Bewing itu. Jadi cuma 30 level kalau enggak salah. Iya benar 30 level. Untuk yang ini. Seperti biasa saya chat live-nya saya disable. Karena saya juga nggak terlalu berharap ada yang menonton karena ini udah malam minggu lagi, mana Indonesia kalah lagi, aduh. Ya pokoknya mungkin ini akan dibagi part 2. Kalau misalkan 1,5 jam saya live streaming belum kelar si game ini, mungkin dilanjutin besok, mungkin ya kalau ada waktu besok juga. Ya mungkin daripada basa-basi ngebacot nggak jelas, langsung saja. Nah ini ada can, ada fire, ada wide, ada multi, ada fun, ada side, ada anti, ada hammer, ada jump, ada dyna, ada udah berarti dyna ini saya satu-satu dulu ya, takutnya ada yang mau main juga nanti. Dyna ini dia tembakannya itu seperti bulan sabit tapi jangkauannya pendek. Ini kok stick saya kenapa lagi? Fire ini ya tahu sendiri lah, fire itu api tapi apinya api putih. Jangka si tembakannya pendek. Cannon ini ya cannon kayak rapid fire gitu. Bukan rapid fire, machine gun. Jadi dia jangkauannya panjang, bukan luas ya di sini, panjang. Jadi cocok bagi yang demen jarak jauh pakai cannon. Wide ini seperti cannon, cuma dia jangkauannya nyebar, jadi luas. Jadi satu misalkan posisi kapal kita di sini, dia itu nembak ke sini, itu sekali satu kali tembakan itu semua pokoknya titik yang di pojok sini nih sampai di sini itu kena. Tapi lemahnya setiap kena musuh satu kali semuanya langsung hilang si tembakannya, jadi kita harus nembak lagi, itu lemahnya. Oke, multi ini sama seperti Ken juga, cuma dia kalau cannon itu lurus,
nembaknya lurus lurus aja terus. Nah, kalau multi ini bergantian. Jadi misalkan posisi kapal kita di sini, itu ada yang lurusnya satu, tapi yang dua yang dari ngeluarin yang dari sininya nih, ini kan tuh dia rada miring gini ya. Nah, itu dia pertama lurus, terus belok lagi. Jadi sekitar 45 derajatan lah tiap pergantian tembakan. Satu kali tembak itu lurus, satu kali tembak lagi nyebar ke sampingnya, geser 45 derajat, ke bawahnya lagi 45 derajat. Fun ini kayak wide, cuma jangkauannya pendek banget ini. Buat defense bagus banget. Cuma nggak disarankan di setiap mainin game ini pakai fun ini. Soalnya kenapa? Jangkauannya terlalu pendek, jadi kalau ada musuh itu kita harus samperin musuhnya. Sorry, side ini tembakan satu lurus, tapi dia nembak ke sampingnya ada tiga tembakan. Jadi setiap sampingnya sayapnya ini ngeluarin tiga tembakan gitu. Nah, ini yang side satunya yang dari sininya nih, dari kapal ininya tuh lurus aja gitu. Salah anti ini nggak tahu ini kepanjangannya apa ya, anti. Intinya nembaknya itu dua arah, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi kalau misalkan ada musuh yang dari bawah, nanti kedepannya itu pasti ada. Kalau musuhnya ada yang dari bawah, itu kita pakainya anti ini. Sekarang hammer ini seperti cannon, cuma dia bentuk tembakannya ini bulat hitam ini nih, dan dikelilingi oleh dua buah bulat hitam ini. Dia jadi si kapal kita ini tuh dilindungi sama bulatan ini. Jadi kita ada muter-muter gitu, cuma dua biji, jadi keliling terus. Itu kayak orbitnya satelit, asik ngomongnya udah ke satelit. Jadi kita dikelilingin dua buah bola hitam ini dan nembak ke depan dua bola hitam seperti ini juga. Terus bentar ya. Oh, udah. Salah. Terus jam. Iya, upgrade tahu ah. Kadang-kadang EPG banyak mulu minta upgrade. Jam ini tidak ada spesifik apa ini pal, bukan tidak ada. Ini paling khusus. Soalnya kenapa? Di antara yang lainnya hanya dia yang bisa gitu. Kalau yang ini kan normal lah. Nah, yang jam ini khusus banget. Jadi dia itu nembakin sama kayak hammer. Ada tembakan dari samping sini. Nanti yang dari tengahnya ini dia tuh nembak, tapi enggak, misalkan nembaknya dari sini ya. Nah, nanti dari kita nembak nih. Nah, di sini dia akan jadi letupan bulat. Nah, itu bisa ngancurin nanti kan di dalam game itu ada wall-wall yang harus kita hancurin. Nah, wall itu ada titik kelemahannya di tengah. Nah, itu harus pakai jam ini. Nanti kita praktekan. Oke, karena saya di sini kita pakai cannon. Ini kan, dan ini yang tengahnya itu namanya FX1. Lupa saya tadi. Dan ini sorry ya kalau misalkan suaranya kecil, karena saya udah kecilin ternyata malah tambah kecil si suara gamenya. Tapi kalau digedein gede banget gitu, jadi masih serba salah gitu pakai OBS ini. Dan inilah cannon, ini senjata favorit saya. Kalau pertama kali kalau disuruh milih kayak gitu, saya pasti pilihnya cannon gitu. Nah, ini kita di tengah juga dikasih, kita copot, kita pasang. Nah, ini fire, jadi jangkauannya pendek banget dan suaranya pun kocak. Itu yang putih itu diceritakannya itu api. Itu api nggak ada.
nih itu dulu, aduh nggak tamat-tamat ini, tamat-tamat itu pas sudah punya udah gede sudah kerja iseng-iseng main apa NES pakai emulator di laptop mainin ini tamat gitu bisa, cuma lumayan waktunya lama banget. Ini fun saya yang kirim aja tapi nggak diganti, nggak ada yang kepindit. Itu kalau ada musuh harus dideketin. Dan ini sorry kalau apa streamingnya ada nge-lag karena emang indie home-nya lagi lagi ngeselin. Download normal cuma ngupload parah. Nah itu apa? Itu tuh untuk mengganti sayap, misalkan kita nih ada mini sayap, oh salah nih harusnya pakai yang misalkan jam itu bisa dapetin dulu yang tadi yang hijau, pencet start terus pencet select. Saya nggak bakalan pakai ting itu, sayang ntar buat dipakai ntar. Jadi di select nanti si sayapnya ini akan bergantian sesuai apa yang di list yang tadi pertama. Dan ini jangan salah pencet, kalau nggak salah A itu untuk nembak, B itu untuk lepasin itu. Nah ini Dyna bulan sabit, kayak demun, pakai ini demun banget. Jadi dia tuh patah semua. Saya nggak janji hari ini tamat langsung, soalnya lumayan 30 level. Kalau misalkan ya banyak gangguan teknis ya mau gimana gitu. Inilah bos pertama kita. Jadi yang berharap beginilah game lama. Bunyinya gitu loh. Sama feel-nya game itu kena banget. Soalnya terutama saya mungkin ya, atau yang lainnya apa saya zaman main Nintendo itu ya namanya juga anak kampung lah, jadi lama banget si apa jangka waktu mainnya. Kita pakai ini aja deh, saya tuh main Nintendo itu hampir 6 tahun. Dan itu pas itu juga berhenti gara-gara rusak Nintendonya, gak bisa dibenerin lagi. Ya udah au, gimana lagi kalau udah rusak mau dibenerin, cuma spare partnya kata ayah saya tuh udah gak ada, katanya udah susah nyarinya. Ya udah. Ini kayaknya nggak dapet sih, nggak dapet nih. Ini special wings. Ini namanya apa ya? Hammer apa gitu itu? Lupa saya. Kenapa disebut hammer? Nah, ya hammer itu ya itu tuh yang bulatan hitam itu dia ada kayak gitunya. Cuma tembakannya nggak hijau kayak gini. Dia bulat hitam nembak ke atas. Nembaknya juga nggak nyebar kayak gitu. Jadi dia tegak lurus aja. Nah kayak gini hammer. Ada pelindungnya. Dan ini walaupun dilepas, kita pakainya dulu. Baca. Dan ini kalau dilepas sayapnya, si lin pelindung hitam itu masih tetap ada gitu. Jadi ada keuntungannya. Dan ini si bosnya ini apa? Bentuknya sama cuma pergantian nanti kita ganti dulu bentar. Nah
pergantian setiap tembakannya nih, jadi biru, jadi ini merah. Kalau kedepannya itu tambah lama gitu, warna-warnanya itu banyak banget, ganti biru, terus yang hijau lagi. Lucu gitu ya. Yang bikin lucu itu suaranya kayak gini gitu dulu itu. Kalau sekarang kan udah musik, udah tambahannya ada tambahan efek lah. Kalau dulu mah cuma sekedar midi dot dot kayak doremi aja. Sekarang kan ada lepas. Nah, ini yang side, ini atas satu kan dari samping musiknya. Kalau level 1 sampai 10 kalau nggak salah terlalu rumit, karena ditunjukin kalau misalkan ada musuh dari samping itu langsung ada sayap nongol, sayap barusan gitu harus didapetin gitu. Jadi nanti kadang-kadang random gitu depannya. Salah coy. Au kan. Dapetin ini yang white bro. Oh gak nyampe deng pojok sana tuh. Ini siap kena itu pasti gitu. Jeleknya wow. Oh gatel gitu hidung tadi. Ah, ini kayaknya kena merah musuhnya, bosnya. Kan bener kan? Masih gampang. Bosnya jadi nggak, bukan sekedar kapal yang kayak tadi aja, tapi ada hewan juga yang dijadiin bos. Dan maaf kalau ada suara gemuruh nggak jelas, itu suara kipas angin di samping saya ini karena cuaca di sini sangat panas sekali. Nah ini lupa saya namanya, cuma ini bagus yang ini. Apa lemahnya itu kalau nemu, nah, ini yang kayak gini susah, ini nggak cepet. Dan kenapa saya harus ganti pakai ini, entah juga kok ke bawah tadi lo jadi yang kayak gini nih, udah nggak bisa gerak. Kok masih bisa sih, bisa berakin. Ya, kontraksin. Terima kasih Pancole telah mengingatkan. Pancole saya cuma cendelan daily, kalau udah daily semua yang udah bisa yang susah udah. Kalau di kantor nggak ada kerjaan, ini Pancole. Wah, nanti itu lek dengan ini ya sekalian. Ini sebenarnya saya tuh, dan nama apa nama bukan nama huruf dari nama huruf depannya dari nama sayapnya berbang sih. Malam lah, udah malam. Kita harus pakai itu enggak? Ini aja.
ini kan. Wah, gile. Wah, habis. Lama gitu. Ya ampun. Cuma bahaya banget. Gak recommended ini, sayap jelek banget. Beli lagi kita. Apa ya? Cannon dong. Doi yang kayak gini namanya. Gampang. Lucu gitu sekarang. Kok. Nah, ini game. Seperti ini. Ada letup-letupannya. Iya. Ini sebenarnya buat ngancurin doang. Apa? Nah, ini doang itu. Kalau ini masih bisa lewat pinggirnya itu nggak mati. Cuma kalau udah rapet susah banget. Harus pas lagi nggak bisa gerak, jangan gerak. And it's time to anti. Atas bawah, berarti ini mesinnya ada yang dari bawah nih. Dan masih bisa tercanggih, bukan benar. Cuma ini nggak worth it gitu kalau pakai ini. Ini harusnya hammer nih, nah tapi ada ini. Dapat 3 ya. Hampir. Ayuh. Saya mau pakai relik. Menderita bang. Asik. Kecotan maut. Mengecil dia. Pada saat itu berarti kita dapat nyawa. Ini yang mana ya? Ya ampun, ini yang harus masuk ke dalamnya. Saya benci. Bentar. Masuk kecepetan. Kecepetan. Ini kita pakai anti dulu. Mana anti? Beloknya kecepetan tadi. Tidak takut lagi. Mana kau? Lepas baru. Keren gitu ya, apa inisiatifnya itu untuk mengganti senjatanya itu lewat sayapnya. Hampir aja kena rudal. Diam dong. Mati lu. Ini kayak
sudah berkurang skillnya tuh. Saya sebelum streaming ini saya nyobain dulu apa kontra dan hasilnya stage 1 saya mati terus. Susah itu game ternyata. Jadi mah tamat dulu. Kali ini dong masuk. Yes. Aduh, 4 lagi nyawa kita. Masalah sombong itu sama satu kau mati dulu. Ini ya saya mungkin mulai hari kemarin sih sebenarnya nggak offline nggak live kok line sih. Mau mainin kembali game-game dulu yang pernah saya mainkan di Nintendo Entertainment System. Expedition complete. Okay. Terkecuali Super Mario CS. Saya nggak mau kena copyright gara-gara Mario doang. Sama satu lagi apa tuh? Zelda. Zelda itu kena copyright juga katanya. Ya ketembak. Kalau Zelda itu sealingnya yang kena copyright. Aduh, ini kan jadinya ya dua game itu ya nggak bisa di record gitu walaupun live. Kecuali kalau udah live di hapus videonya. Cuma kurang subscriber saya masih kecil jadi live streaming ini sebenarnya saya mengakali yang namanya editing video. Saya lagi banyak kerjaan jadi saya dapat ini ya lagi nggak ada waktu buat ngedit. Jadi ya kalau main gini ya live streaming tapi nggak worth it gitu kayak oh ini udah ini aja. Jadi ini saya sebenarnya mengakali yang namanya editing video. Nah, akhir tahun kerjaan itu benar-benar kita ketembak loh. Katak juga, katak sama aja tuh telurnya. Karena ini akhir tahun ya di kerjaannya banyak banget. Ya saya juga main game paling malam. Gak sempet buat ngedit videonya gitu soalnya udah main pasti tidur. Kalau nggak tidur ngobrol di aduh yang dulu di chat grup atau di Discord. Oke, saya nggak takut dikepung gitu belum ada hammer. Ini pasti kok pasti bisa ini. Masih awas dos dos. Dari pinggir pakai ini, rambutnya raja, bos.
Kalau yang sekarang nyebutnya bos, kalau dulu saya nyebutnya raja. Woi raja nih. Ternyata bukan bos gitu. Lumayan itu koin. Masya Allah. Untung. Nah, ini bos ngeselin. Kita harus pakai ginian ya, Mbak. Karena kelemahannya itu di kepalanya. Kepalanya itu dilindungi. Apa ya disebutnya ya, besi gitu. Tuh. Makanya kita dikasihnya ginian. Halo. Terlalu maju. Nah, ini yang rapetnya itu. Jadi dipaksa gitu untuk kayak ginian. Dan ini nembak dikit, belok dikit aja udah nggak kena. Dan dikasihnya maksudnya kayak gini gitu, bisa nggak yang lain? Hah? Biar saya fokus nembak ini penghalang kan mati. Sedih pun udah kayak gini. Sini cemen lu pada danannya lu. Aduh cemennya oh, saya punya ide. Nah itu pakai select saya. Tapi lagunya gak ngaruh. Lagunya tetep ngelepas. Apa gak pakai yang ya. Kayak yang gak pakai apa sayap. Dulu gitu enaknya gitu. Ada something gitu. Aduh yang beginian lagi. Benci banget gitu. Ini ganti yang tengahnya. Yoi, tambah keren. Efek satunya. Efek 1 yang tambah keren. Tengah gitu loh. Masih bisa gila. Ada magnetnya. Ini musuhnya mana ya? Bosnya mana ya? Gampang ini. Tendri. Dan mana WhatsApp masuk? Siapakah ini? Dari keluarga saya. Grup. Kenan aja lagi. 5 loh nyawa kita gara-gara mati mulu nih. Istri berapa kan mati mulu gara-gara si Aoba. Nah ini kalau salah sayap gitu tuh harusnya ini kita bawahin anti yang dari bawah yang ada nembakan bawahnya. Yeah.
Gile, kendaraan maut. Penting gak mati. Dan ini tempatnya ngikutin. Ini kayaknya kenal juga nih saya bosnya ini. BBM nggak dulu ya, punya dari si bebek. Ini bebek bebek dari mana nih? Oke ini dah, nggak enak buang sama makannya ini. Tapi ini sama nggak enak gitu. Oh, karena itu maksudnya dia ngeriset. Masya Allah. Fix mulai nih akun selin minta ampun ini lebih kenapa nih give me wings yes Dina lagi ini ya ini kayaknya kenal ya. Bener pak ini bos yang ini rada ngebug tuh ngebug dari apa si emulatornya temanya itu nggak keluar. Tapi kalau udah tahu itu dia pasti ke bawah dulu kita ke atas jadi temanya meleset. Nah, nanti dia dari bawah itu ke atas lagi baru tembak tuh. Ya, X matunya jadi buduan lagi ya. Aduh kenyang. Kenyang tadi belum makan apa-apa ya. Oh tadi makan molen. Hujan-hujan kan tadi tuh. Makan molen di kantor. Aduh mantep bener. Ini biasanya dikasih kayak gini karena temennya kita udah amat lah kita pakai Daina aja. Nggak sampai gatel hidung aduh ini pak saya ajak sini pak. Ah itu bintang itu skip level kan saya ngomong skip jadi ini tuh dia stack di level 10 ada skip level gitu ya skip level itu 5 level diloncatin widih kita dapet apa ini hammer apa gitu namanya sama ini namanya hammer juga nih apa ya sudah ada yang ke bawah ini kemana-mana ini udah mau musuh dari mana yang kayak gini lagi nah enteng kasih satu mati ya. Tahu nih bosnya nih bos ngeselin nih ya kan sejauh mudah-mudahan saya bisa di sini ya karena ini bosnya rada lumayan anda lihat saya harus dari samping nembaknya. Ih ngeri banget. Mati. Yes. Itu ini nge-glitch. Glitch-nya dari B-Wing ini. Kita kan kalau udah hancur gitu terus masih bisa nembak.
Jadi misalkan kalau kita kayak yang jam itu nggak bisa, kita tabrakin aja udah ke kepalanya, terus tembakin deh terus, menang. Itu ngeglitch, saya baru tahu pas ya itu yang pas jam yang bukan yang jam yang itu sih udah level gedenya. Cuma setelahnya ini yang ngeselin, itu sebuah glitch. Mati. Cuma life tetap dikurangin. Kita harusnya 7 tuh. Saya nggak mau pakai select. Ingat, saya nggak mau pakai select. Ginian doang mah gampang. Dih, gak kena lagi. Ada-ada aja. Lagunya ngedukung lagi. Sedih banget gitu kayaknya. Saya mau kesini saja. Au. Yang penting mah ada sayap aja. Ding 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 ding. Rupanya game-game lama itu kayak gini. Susah loh. Itu something yang bagus. Bosnya mana ya? Ya udah mat lah, kita lanjutin. Yang penting bosnya nggak apa, lawan bosnya nggak gundul sayapnya. Beginian doang. Kalau game-game lama itu, ini pengalaman dari teman saya aja sih yang lahirnya tahun 2000-an ya. Ada kan satu kumpulan di Steam ini. Apa saya itu cobain deh game-game lama 90-an Nintendo. Itu cobain tuh. Ini apa? Katanya terserah. Kok banyak kok. Dia itu mainin Super Mario. Kalau Super Mario masih oke, karena apa? Banyak yang mainin gitu, jadi banyak yang review. Kalau mainin yang saya 1942, 19 Winby. Dia itu cepet bosan. Kenapa? Ya, ini kayak gini gitu. Membosanin kalau buat anak-anak yang nggak demen, yang demennya itu apa? Game-game yang ada jalan ceritanya. Ada jam. Jadi kayaknya bermainin beberapa level dong, udah bosan belum ya? Ya, saya maklum ya, kelewatan. Nah, ini masih bisa gini. Ya, sama ngemalumin kalau orang-orang yang
nggak demen zaman apa game-game klasik kayak game bosen, cepet bosen ya. Wajar gitu. Soalnya ini game bukan buat untuk diseriusin, tapi untuk have fun doang. Dulu tuh game itu bener-bener buat have fun. Dan ini di sini saya lupa, saya tadi pakai Dyna ya, udah pakai Dyna lagi. Kalau di series ini pasti bosen, pasti. Apaan nih game kayak gini? Ternyata di sini harusnya Kenan, anjir. Mulai nih levelnya random. Mana lagi musuhnya ini? Dapat lagi nyawa kita. Aduh, kenyang. Hampir aja kena. Benci kamu kan yang kayak gini. Aduh, ini langsung aja suruh mati yang atasnya. Kita tadi nge-scape berapa ini ya? Lupa gak dilihat 12 kok ya. Ini dapet ginian lagi. Mulai levelnya. Aduh, gak kekeginian lagi buat bosnya. Bukan nih, keren bos. What the hell? Oh, ini bukan 45 derajat. Hampir 10 derajatan. Isekai. Oke. Lagi nih bosnya nih. Yah, gini. Bukan bosnya sama kan? Ini sama, cuma tambah lama. Ini harus pakai cannon nih, cepet nih. Ini banget sepertinya. Saya mau masuk. Tuh kan ada hijau, ada biru, warna-warni deh. Kok jadi gitu lagi? Saya pakai di bawah ya, dari bawah ya. Benar enggak sih dari bawah? Bodoh lah. Set asik kecutan kapal. Kenapa tadi saya nggak select aja ya? Aduh, lupa. Stage 14. Oh, tadi pertama sial. Satu stage ini bisa 5 menit kan ya?
Bisik. Wah, mulai ini kasih ginian mulu. Head dari bawah ngapain? Kayaknya aja biar aman. Kayak ginian doang. Gile, dihancurin semua. Yo, mana lagi sini? Ampun pak, dikasih dari samping pak, lagi pakai kanan juga. Enggak, saya nggak mau skip. Oh, take 14 tuh skipnya. Nian, UI pakai. Tantangan kita pakai ini, oke? Mat, jalan ininya nih tembakan yang ngikutinnya ini, untung masih ada pelindung. Mati. Ada api. Bos apaan itu pakai api? Wih. Saya pernah yang hewan-hewan kayak katak, ulet sama laba-laba itu pakai api cepet banget. Boleh tembak. Masya Allah. Saya harus masuk. Pake api lagi. Itu cocok nih api kayak gini. Ini cepet loh. Wih, ini saya pakai turbo. Kebetulan kan Super Nintendo itu ada. Kita masuk. Yoi, gila cepet banget. Kalau yang hewan-hewan itu cuma sekali nembak, sudah mati. Tapi itu yang di stake awal pas ketemu hewan-hewan yang bosnya hewan-hewan itu. Yang kedepannya nggak tahu gimana. Jadi ini kalau misalnya si nyawanya ini nambah setiap 50.000 poin kita, 50.000 dapat satu bonus nyawa. Ya game klasik lah kayak gitu. Ngancurin ini dong, lumayan dapet poin itu. Kiranya nggak recommended banget ini senjata. Sempit badan dari samping lagi. Ayam goreng enak banget. Tengok sekali. Ini yang dari samping ini lo. Saya harus melanjutkan dulu yang atasnya. Yoi. Biasanya nggak pernah dapat di situ. Baru kali ini dapat. Seneng banget rasanya. Ya, nggak, saya nggak mau kodok.
sampai ini pakai Canon lama banget, pakai HP. Saya bukan ngecheat karena sudah nggak tahu kalau Canon itu pakai yang ke hewan lama banget, bisa 5 menitan baru mati, tergantung lakinya. Dan saya kena karma. Kesuruh ke ganti. Mudah-mudahan di sini ada hadiah yang menggiurkan. Oh, nggak ada, kosong. Jangan fire dong. Ginian lagi. Ya. Apa-apa kayak ada kosong. Ada mendingan kalau ini. Ini jelek nih. Saya nggak mau ngambil. Ini aja dah, udah aman. Andaikan ini saya mengandai-andai dari kemarin ya, yang hati sama aja. Ada seorang programmer IT yang sering yang otak-atik coding game lah, itu tiba-tiba dia mengedit lagi namanya game-game 8-bit 16-bit jadiin game-game kayak sekarang. Saya beli, Pak. Sumpah. Feel-nya itu mungkin jangan sampai dirusak. Misalkan kalau ada jalan ceritanya atau apa gameplay-nya yang seru, jangan dirusak gara-gara grafik doang. Grafik saya perlunya grafiknya aja digedein gitu. Jalannya di high. Dari kemarin tuh saya mengandai-ngandai gitu, ada seorang yang ngerimaster yang namanya game-game 8-bit, dan ini kampret lama banget. Kayak Super Mario itu di kalau sebelum baru udah banyak kali ya, di WII kan udah ada tuh game-game yang lain nih. Saya pengen hammer deh biar aman. Gila, sejam. Untung kan pakai yang hammer kan. Saya nggak peduli yang atasnya, tapi yang peduli itu yang melindungi kapal kita. Aduh, hampir aja. Ini nih yang ngeselin itu, ini nih. Kalau disuruhnya Canon, kenapa wak? Tidak. Jamnya itu 17 steg, sedangkan ini ada 30 steg. Mungkin saya bagi 2, dan besok mungkin kalau misalkan stegnya tinggal dikit terus masih ada waktu, saya streaming paling lama 1 jam setengah.
di live stream, nggak bakalan lama-lama. Dan itu pun si resolusinya di 480p, nggak kuat saya di 720 nguploadnya. Ini kan streaming ini sambil ngupload juga. Sekolah juga. Ini musuh apaan sih ini? Tos. Ini paling gede kalau dikasih senjata. Untung masih dapat dainanya. Copot loh. Enggak, saya menghemat waktu. Itu gunanya kan select itu enggak dipakai dari awal. Di sininya nih yang bikin lama. Sebenarnya sih saya bikin YouTube ini cuma buat nanti aja kalau udah berkeluarga gitu kan. Wah, kenangan banget. Oh, dulu mainin ya, terus punya anak gitu kan. Saya udah mikirin kayak gitu udah. Ya, malam udah tua. Udah mau umur 27. Jadi saya nggak terlalu peduli subscriber, nggak terlalu peduli yang like, nggak terlalu peduli yang unlike. Kadang saya mah di unlike juga nggak apa-apa. Orang buat saya sendiri kok saya bikin video ini. Tapi mati kan. Tapi sekalian juga nge-share gitu apa yang saya mainkan selama saya main game. Kalau yang ada nge-subscribe ya terima kasih banyak. Ada yang nge-like, terima kasih banyak ya, syukurin aja gitu. Ada yang nge-unlike berarti kan dia itu udah, yang unlike itu kan berarti udah mampir istilahnya lah. Terima kasih banyak juga. Mau syukurin aja deh. Mau terus nge-subscribe tiba-tiba di unsubscribe nggak apa-apa. Ini kok bosnya pakai hammer ya? Oh bukan deh, bukan bos. Keren bos. Pokoknya saya pirasat, punya pirasat buruk kalau pakai itu, yang pakai Dyna aja. Katak lagi, masya Allah, datang mulu lu. Saya bikin video itu cuma untuk kenangan aja. Bukan untuk mencari uang. Tapi sebuah masukan buat yang suka ribut antara original sama non-original game. Saya kasih masukan. Seenggaknya yang pakai original itu jangan istilahnya menghina orang yang nggak pakai original. Contoh, misalkan ada yang nanya nih di forum, ini kok nggak jalan gitu. Itu biasanya orang yang pakai non original alias ani, banyak yang nggak jalan gara-gara nge-crash, gara-gara
crackannya nggak bener gitu. Dan biasanya yang original itu ngomong selalu makanya beli dong yang apa original gitu. Emang sih bagus gitu kayak gitu, cuma lihat dulu keadaan anaknya kayak gimana. Dan ini saya dikepung kampret daina daina jam. Lihat dulu keadaan anaknya kayak gimana. Misalkan kalau anak kelas 5 SD udah nyari-nyari game yang 17 plus, mendingan kasih tahu itu kan game buat dewasa, jangan main game itu. Kasih game yang serupa tapi untuk anak-anak gitu. Kalau dia tuh sekarang zaman-zaman sekarang sekolahnya hancur, minta ampun. Ntar ya dongengnya, ngebos dulu ini bosnya, you know lah kalau dari udah dari samping gini tuh. Dan apakah saya akan pakai bug lagi? Tapi enggak kayaknya nih. Ngeri banget itu si copot loh. Untung masih ada selek. Kalau nggak gitu lama. Kembali lagi. Ya, pokoknya lihat dulu anaknya, jangan dulu suruh ngumpulin lah, jangan dulu suruh nabung. Bagus sih sebenarnya itu memotivasi. Cuma kadang-kadang orang-orang yang disuruh nabung itu bukannya nggak mau nabung, mereka itu lihat keadaan orang tua, mungkin kadang dikasih jajan, kadang enggak, mau sekolah itu banyak orang yang seperti itu. Tapi mereka juga pengen lah ngerasain happy-happy ya, jadilah apa dia downloadnya yang bajakan. Lama banget sih mikirnya, maklum lah ini lagi konsen soal ini. Tapi seenggaknya yang dikasih motivasi itu jangan apa sama aja gak mau nerima masukan orang lain, jadi ujung-ujungnya ribut. Biasanya yang satu original, tolong dong hargain developer, yang satu bodo amat sama developer, yang penting gue happy, gue gak punya duit buat beli original. Please yang bagus ya, wide loh dapetnya. Susah sih sebenarnya kalau saling apa hujat menghujat terus. Saling hujat menghujat, ujung-ujungnya saling keras kepala juga susah. Jadi mengalahlah salah satu, misalkan yang enggak punya uang buat beli original, ya udah gitu nabung. Nabung itu banyak caranya. Yang pertama dari uang jajan, itu udah pasti. Mungkin bisa lah sehari 1000, walaupun misalkan game yang mau dibeli itu udah terlalu lama lah. Misalkan beli Call of Duty Modern Warfare sekarang, kan feel-nya udah beda zaman gitu.
zaman zaman sekarang kan zaman-zamannya infinite infinite warfare itu. Tapi berbanggalah karena walaupun udah lama gitu kan game-game lama tapi baru bisa kebeli, ya nggak apa-apa, mainin aja, bangga gitu. Itu hasil kerja payah lu sendiri. Contohnya ya saya nih, khususnya yang udah kerja gini kan, dari dulu pengen punya motor, dan pas dapet pertama kali motor itu udah motor lama lah istilahnya. Tapi apa ya, perasaannya itu rasa gimana gitu, beda. Itu yang namanya banyak orang yang membuatnya itu nikmat dunia, itu yang kayak gitu. Walaupun cari 1000 gitu, tapi ya mungkin nanti kedepannya tambah gede lagi nabungnya, yang sampai sehari 1000, jadi karena mungkin naik kelas dapat bonus biasanya kan kalau dari orang tua. Nah itu uangnya jangan dibeliin yang aneh-aneh, apalagi anak sekarang, aduh, motor lagi pada gitu. SMP udah bawa motor-motoran gitu, pagi lah kan feel orang sekitarnya itu udah jelek, banyak orang nggak apa, anak nggak masuk sekolah nih, jam 9 pagi motor-motoran sama cewek nggak jelas, ceweknya juga pakai baju SMP lagi. Aduh, sering saya lihat di Bekasi sini yang kayak gitu. Mau Indonesia ini mau maju kayak gimana kalau anak mudanya aja seperti itu gitu. Niru gaya barat Amerika gitu kan, banyak tuh anak-anak yang kabur dari sekolah. Jangan disamakan, karena gua kayak tembak lu. Karena di sana itu bukan berarti anak-anak di Indonesia ini bodoh-bodoh ya, tapi kalau di Amerika, apalagi di yang nggak ada ujian, itu apa sih, lupa sih namanya, negara, ada salah satu negara yang nggak ada ujiannya. Karena apa, yang mereka itu gurunya yang pintar, mengakali apapun yang mau suka dia pelajari. Misalkan anaknya demen main game, ya itu diajarin gitu gurunya. Ini main game itu bukan main gamenya ya, dia yang diajarin. Tapi apa, bikin game, bikin aplikasi itu diajarin. Nah di kita itu yang kayak gitu tuh nggak bisa, soalnya apa, kurikulumnya yang beda. Makanya pinter-pinter gitu, walaupun nggak kelihatannya itu bolos-bolos, padahal nggak pinter ya, emang kayak gitu gitu kalau di luar-luar sekolah itu ya kayak gitu. Saya juga dengar itu ya, bukan berarti saya udah pernah ke sana, belum saya sama sekali belum pernah keluar dari namanya apa, negara Indonesia ini belum pernah. Paling jauh itu saya main ke Bali, udah itu aja. Itu ke Bali juga bukan main, kerja. Ya malum lah. Ya intinya banyak cara untuk pengen merasakan yang namanya game-game original. Nih, dapat dino lagi. Setiap saat, setiap ada event, itu kan tim pasti
gratis, gratis apa diskon tuh ya, contohnya apa summer sale yang kayak gitu kan tiap tahun pasti, dan itu bisa jadi diskonnya 80% ya, mungkin yang 1000 yang tiap harinya 1000 tuh sebulan aja udah dapet. Nah, misalkan kalau misalnya 1000 itu sebulan kan 30.000, 30.000 itu bisa dapet 2 game yang seru. Saya tabrakan. Enggak. Kayak ya, intinya itulah pokoknya. Setahun sebulan 30.000, setahun itu berarti 1.200.000. Udah. Itu 1.200.000 kalau lagi summer sale. Itu bisa beli apapun ya. Beli ampe apa? Yang jurus dulu ganti. Asik. Pada saat summer sale itu udah bisa beli apa banyak game. Udah kenyang banget sama game itu pasti. Masa malah masih bisa naktir temen kayak yang tadinya menghina terus tuh. Dan biasanya itu yang saya bukannya memihak salah satu ya, cuma yang biasanya yang orang-orang songong yang suka ngajin-ngajin gitu tuh, itu apa ya, nggak ada pokoknya itu lah. Ya pokoknya itulah, kalau mau cepat sambil kerja sekarang itu saya lihat di web-web itu yang suka bikin website coding-codingnya mati loh, dikerumunin yang bikin website-website codingnya, entah HTML, entah PHP, entah CSS, entah JS. Itu rata-rata ternyata anak SMA atau SMP yang udah pinter mengcoding sendiri, dia belajar sendiri banyak gitu, kayak gitu. Nah kalian ini yang punya laptop di rumah, punya istilahnya komputer di rumah, aduh, itu laptop buat apa aja? Mati lagi. Itu laptop sama komputer buat apa aja? Jangan main game terus itu. Jujur aja nih, kalau semakin banyak IT yang bisa mengasah otaknya sendiri dan berpengalaman, bentar, dan berpengalaman dalam hal coding, untuk kerja itu cepet banget. Apalagi kerja di bagian IT. IT-nya bukan IT teknisi lagi, udah IT engineer. Itu di Indonesia sekarang itu kurang banget. Ngomong-ngomong ini kok pakai hammer. Di Indonesia ini masih bisa kehitung lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit ini. IT-nya apa? IT engineer di Indonesia itu masih ya, bisa dibilang yang kayak saya tadi, nggak banyak, nggak dikit. Dan ke depan, masa depannya itu masih terbuka luas. Ya mungkin nanti dari Indonesia misalkan ada yang udah pengalaman nih, dari SMP udah ngoding web, udah bisa bikin aplikasi. Mungkin nanti kedepannya ya mati deh. Mungkin kedepannya mungkin ini ya, bisa ngidupin lampu yang di rumah ya khususnya, itu dari kejauhan, dari web. Itu bisa jadi itu sangat berpengaruh sekali di Indonesia.
ini nggak takut maling lagi, atau mungkin lupa nguji nih, aduh udah jauh gitu, udah buka HP Androidnya langsung deh kunci, bisa kunci rumah tetep kayak pijit udah kunci di rumah. Di Indonesia itu belum ada yang kayak gitu. Jadi teknologi, di bidang teknologi khususnya Indonesia ini masih terbuka luas banget. Saya bukannya sok tahu, cuma saya kerja di bidang automation engineer, jadinya tahu. Masih susah nyari. Jadi yang tahu automation engineer itu apa, saya juga susah sih kalau ngejelasinnya. Bagi yang punya skill, saya lagi nyari orang yang bisa automation engineer buat di kantor saya, ada lowongan kerja tuh bagi yang mau. Tapi udah nggak sekolah, bukan buat yang anak-anak sekolah, buat yang udah lulus sekolah. Terutama bagi SMK yang ngambil arus lemah elektronik, sangat bisa banget nanti. Ya ampun, saya nggak mau lepas. Ini kayaknya lebih dari 1,5 jam ini. Banyak tanggung, tinggal berapa level lagi. Jadi ya itulah pokoknya, yang mau nabung silakan. Belinya ya pas summer sale aja. Jangan terpanas-panas ya ampun sama game-game yang sekarang. Ya game sekarang harganya masih mahal-mahal ya. Game jadul tapi seru, dinikmatin enak sih, gak sama main game gitu-gitu aja kok. Gila. Wah, kok apa ini pakai api? Gini lagi, cepet nah. Itu yang kecil itu high banget defense-nya, cuma musuhnya minta ampun harus dideketin. Nah kalau ini musuhnya kayak gini, nah udah mati kan, kitanya yang mati.
ya saya butuh itu karena kayaknya udah habis. Wah, saya pilih ini saja. Yuk. Ngamuk. Kalau ini harusnya dari samping nih, bukan dari bawah. Please. Kan saya random ini. Oh, ada. Tembakan yang bulat-bulat yang dari musuh itu lama-lama makin deres ya. Hijau lama-lama jadi balonku ini biru. Aduh, hampir menembus yang hitam. Merah baru mati lo. Oh, baru deh. Please. Masih ada cara lain yaitu ya ampun, ini lagi. Susah itu dapetin ini juga. Baru dapet kampret. Ya, mulai ngeselin levelnya. Masya Allah, iya hancur pula. Tiga level lagi, please. Oh, man. Oh, ternyata bos ini. Please. Bos apa ini? Pakai hammer. Masih lama loh ini. Yang begini kok kayaknya lama banget. Apalah. Pakai habis deh. Pakai cannon. Tek. Nyobain live streaming lewat Twitch cuma di apa ke
saya nyobain lah. Dan itu saya nyobain Call of Duty Modern Warfare 3, Warfare 3. Nge-lagnya minta ampun pak, main aja tidak. Streaming itu yang kayak gaming kecil berbuat. Pengen narusin gitu Call of Duty Modern Warfare 3 saya cuma, aduh gak ada waktu buat. Kok 27 lagi sih? Menurutnya gue nggak ada waktu buat ngeditnya, aduh. Yang bikin nge-lag live streaming itu bukan hanya sekedar spek ya, tapi pembacaan harddisk juga ngaruh. Yang pertama, terus kecepatan upload ngaruh. Harus banget malah itu upload kayak api yang enak waso hampir mati. Waso ya ampun, ketembak sekali doang. Wasyaw. Itu gitu cara tembakan apinya. Wasyaw. Kita pakai api aja deh kalau Daina. Bos lo. Tepat sekali pilihannya. Intinya kalau bosnya yang hewan itu pakai api cepet banget. Coba kan namanya dari samping tapi ke atas gitu kan bikin. Nah ini baru cocok nih, bukan yang ke bawah. Head saya nggak ada niatan buat ganti pakai hammer, boleh deh. Kebetulan pas hammer ngomong dan tepat sekali. Di level 25 ke atas itu udah nggak ada skip level lagi ya, bonus yang bintang itu nggak ada. Karena di skip langsung tamat, nggak seru.
Hoi. Kunci yang di samping ini harus ke atas dulu. Bawah lagi. Lagi salah ini salah. Yuk. Gile, untung aja itu tipis banget. Kita pakai hammer. Kalau bingung, udah pakai hammer aja. Dari samping oke, dari bawah oke. Cuma jam doang. Aduh. Kalau jam doang ini dia. Kalau yang rapet, jamnya itu si tembok besinya itu jamnya yang rapet kan. Nggak bisa kalau pakai hammer. Buru mati kita. Kalian bisa lewat sela-sela itu baru. Oke, udah ini pakai. Dengan ini lemahnya. Kalau pernah gini, ini reset nih. Ya ampun, diserang bertubi-tubi saya. Jangan deh. Renung. Lucu itu suaranya. Renung. Tidak terlalu pedulikan monsternya, mungkin bisa lewat. Oke. What? Oh! Saya lupa yang disini. Oh! To kill him. Huh? Select masih ada? Alhamdulillah masih ada. Let's do this! Huh? Oh, 29 jebakan tuh teman-teman. Pakai cannon, harusnya tadi pakai jamnya aja. Lancar. Baru mau ngomong hampir mati. Tembakan si kampret. Kalau dia masih bisa, kita nempatin yang tengahnya. Kalau cannon gimana nembaknya juga. Cuma hati kalau dia ke bawah itu aja. Kita ingin kasih mainnya di bawah terus nih. Ngeri, sumpah ngeri banget. Nih, kasih lama ini.
Gila. Kita kalau udah dipakai side dari sini percuma. Di sininya mau gimana nih papa selesai dari sini. Ya lama di sinilah pastinya. Saya lupa di sini, sumpah lupa. Kalau seingat saya dulu juga saya ngalahin bos kampret ini tuh pakai jam pengering kita harus ikutin bos. Bisa. Terlalu fokus ke tembakan dan mati saya salah ngarahin. Kita coba pakai select, siapa tuh masih ada. Habis seleknya, saya ini pencet-pencet nih suaranya nih. Habis. Gila. Belum rindu, aduh tipis banget, gila. Ya kita pindah sini. Pindah sini. Di sini malah mau nambah lagi tuh nyawanya. Cuma gila. Walah jadi panjang dikit. Sampai jam 11, jam 11 dah. Sampai jam 12, jam 12 lah. Ini saya bisa sih ada berhenti dulu di save state. Tanggung banget ini buat dua level lagi udah tamat. Oh.
Mampus lu. Oh gila. Pengennya teriak tadi tuh. Cuma udah malam. Dari samping ini jelas level. Ya di tengah. Gimana ngambilnya? Ya, bisa kalau pakai ginian. Tuh. Tuh kan. Tuh kan lepas. Itu peluru laknat. Don't die, please, please, please. Gak kena lagi, aduh. Give me wings, please. Ah, tidak. Ya, yeah, nyawanya tinggal 3. Begonya saya malah maju terus. Ampun nih saya. Pasti sih bos tadi matinya sama di situ-situ terus spawnnya. This is the last boss. Gampang kok tuh. Ini aja bos, bosnya terakhirnya lebih susah yang tadi loh, yang 29. Udah mati. Aduh. Oh, kredit-kredit zaman dulu tuh seperti ini, mengenang dulu. Jam lu apa stafnya juga sedikit soalnya game-game zaman dulu itu nggak terlalu terlalu banyak staffnya. Ini cuma 6 orang Jepang ini. Omedeto kimi no shimi shimi wa ome owatta asik kore kara no kimi no shimi wa yeah. Ya untuk B wingsnya sekian, itu udah tamat.
jadi 30 level. Kalau yang Bewing yang sebelumnya itu 45 level. Saya belum pernah mainin kok yang sebelumnya, karena pas saya main punya Nintendo itu dulu saya dapetnya yang ini gitu. Yang lamanya nggak dapet. Mungkin untuk besok kalau ada waktu lagi saya live streaming lagi untuk game NES selanjutnya. Cuma saya lagi mikir ini antara Twin B atau kalau Twin B cuma sama kayak gini ya. Jangan deh, nanti saya pikirin yang beda lagi, yang petualangan, nanti kita sela-sela diseling-seling. Kemarin kan petualangan tuh Iron Man, Iron Tank, terus sekarang kapal-kapalan, Bewing. Nanti kita ke petualangan lagi, karena yang lama itu game-game jadul itu antara kapal-kapalan, balapan juga masih ya balapan 2 dimensi dan petualangan. Jadi belum ada RPG udah ada sih. Final Fantasy pertama kali di Nintendo udah ada. Masa enggak mainin. Banyak pokoknya lah, aneka ragam macamnya. Jadi besok mungkin saya akan pikirin dulu untuk game besok apa. Mungkin ke petualangan atau mungkin ke balapan gitu. Lihat besok aja dah. Oke, terima kasih banyak yang udah menonton live streaming ini. Jangan lupa di like, jangan lupa juga di share channel YouTube saya. Jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe. Terima kasih banyak yang kalau udah subscribe. Sekali lagi, saya bikin YouTube bukan untuk mencari subscriber atau mencari liker atau mencari hater, enggak. Saya cuma ini sekedar men-share apa yang saya mainkan. Dan ini juga buat saya juga nanti ke depannya untuk mengenang saya waktu masih main game. Mungkin semua orang itu enggak mungkin seterusnya main game kayak PewDiePie yang YouTuber terkenal sekarang itu, enggak selamanya dia pasti jadi gamer. Karena pasti ada yang namanya kata pensiun, itu pasti setiap orang itu pasti mengalami hal itu, entah dari kerjaan, entah dari hobi kita, entah dari ya banyaklah pokoknya dari kegiatan-kegiatan itu pasti ada yang namanya pensiun. Oke, cukup sekian dulu mungkin untuk live streamingnya, udah kelamaan ya, udah 2 jam. Belum sih sebenarnya, belum 2 jam kurang. Tapi hampir mau 2 jam. Terima kasih banyak udah yang menonton sekali lagi. Nemenin walaupun enggak bisa chat, saya mungkin besok usahain bisa chat. Chatnya ditanggalin aja walaupun sepi yang ngechat ya enggak apa-apa. Ya, itu saja mungkin live streamingnya. Arigatou gozaimasu. Sayonara.